Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Sobat Dunia Uta. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa diberikan kemudahan ya, dan kesehatan serta kelancaran dalam setiap urusan serta pekerjaannya. Amin ya rabbal alamin. Dan pada video kali ini, sobat, hari ini di Unggut Alo, nah ini jam 8.48 tanggal 26 bulan 12 tahun 2023 ya. Nah, jadi saya bersama my younger brother ini, adik saya Diki. Halo, guys. Halo juga. Nah, kita ini ada di kebun belakang rumah ya, seperti biasa, guys. Nah, kita memantau pertumbuhan rumput kita, yaitu rumput gajahan yang ditanam di belakang kebun ini ya, sobat ya. Nah, ini udah disempat menggunakan pupuk PSB, diaplikasikan selama kurang lebih berapa bulan, Ki? Ya, sekitar 2 bulan lebih lah katanya, sobat. Nah, bisa sobat lihat ya, dari pertama dulu waktu ini video yang nyempat PSB dulu dibuat, dulu masih sebesar ini, sekarang udah tinggi banget, bahkan dengan saya tinggi rumputnya nih, guys. Wah, ini ada sekitar 3 meteran ini, Ki. Tuh, menjulang tinggi, guys, dari bawah sini. Ya, nah ini. Jadi ya, hari ini rencananya mau dipanen, tapi bukan yang ini ya, sobat ya. Karena kan kalau yang sebelah sini, ini untuk pengadaan bibit untuk sebelah sana nanti, sobat. Sedangkan ini baru disemprot, gulmanya belum mati, belum bisa kita tanami. Nah, hari ini kita mau panen yang kecil ini dulu, sobat ya, untuk makan ternak kita. Iya, kayak bagaimana? Mau dipanen, kayak? Oke, guys, kita akan memanennya. Bismillah, sih. Bismillah. Iya, guys. Ayo panen-panen, Ki. Jadi untuk pemanenannya seperti ini. Wes keras, Ki. Keras. Alat kan udah keras, Ki. Keras. Kalau agak menyerong ke atas gimana, Ki? Nah, kayak gitu, Ki. Apa? Keras, Ian. Waduh, udah keras, guys, kata Diki, guys. Kayak udah memang ini udah tua sih, ini udah waktunya panen, cuman ya, yang di sini pertumbuhannya agak kurang ya. Kayak menyembelih kambing tua, guys. Ya mungkin karena faktor tanah juga, guys, tanahnya pulih banget. Oke, Ki, lanjut lagi pemanenan selanjutnya, Ki. Pakai arit, Ki, ya, nggak pakai golok. Udah biasa tadi. Udah ya pakai golok ya. Coba pakai golok atau parang ya. Guys, kita panennya dari bawah ini, guys. Atau kalau di sini orang ngomongnya tuh ngepok, sobat. Nah, kayak gini. Sama saja, Ki. Hah? Sama mending yang ini lah. Mending pakai golok, Ki. Mending pakai golok. Nah, jadi ini diharapkan nanti dari hasil panenannya dari sini ya. Bekas panenannya nih, yang sini bonggolnya ini, sobat, nanti akan mengeluarkan tunas baru ya. Nah, ini yang bagus, sobat, yang banyak, sobat. Oke, lanjut lagi ke pemanenan berikutnya. Gantung gitu ya. Oke? Gantung gitu gimana? Gantung. Oh, hati-hati kalau gantung ya. Nah, ini lagi, wah, ini banyak anaknya, Ki. Banyak ini. Panen juga, Ki. Panen juga lah. Kalau yang masih muda enak, Ki, ya? Enak, oh iya. Dia cek. Nah, awas, Ki, kena tanaman yang masih muda, Ki. Untuk yang blok sebelah sini, ini masih muda, masih kecil, guys. Ini rumput gajahan juga saya tanam dengan Diki beberapa waktu lalu, dan ini udah tumbuh. Udah saya kasih sedikit pupuk PSW ya, sebagai bumbu dasar. Siapa tahu lebih bagus pertumbuhannya. Oke, pemanenan lagi nih, guys. Nanti langkah selanjutnya setelah dipanen ngapain, Ki? Dikoret, Pak. Nah, dikoreti ya, atau dibersihin dari gulma-gulma ini, kan. Sebenarnya ini di rumah tuh ada racun minyak atau racun sistemik lah kalau bahasa adanya. Tapi kalau diaplikasikan ke rumput gini bagaimana nih menurut para peternak yang memelihara sapi atau memelihara ternak lah, yang membudidayakan rumput, apakah bisa nih kalau untuk penanganan gulmanya pakai racun sistemik? Dan apakah ada dampaknya bagi rumput kita? Boleh di share pengalamannya di kolom komentar ya, sobat ya. Karena kita ini masih baru beberapa ini lah, ya. Biarkan dulu, Ki. Tidak masih dipupuk lagi. Nah, ini atau nanti ini.
Aduh, ini memang udah tua sih memang ya. Tua. Karena udah keras banget ini tuh. Ki, sampingmu, Ki. Ini masih itu ini barang yang ini. Oh iya. Oke, mana lagi Ki yang mau dipanen, Ki? Bagian itu dulu. Oke, jadi saya mau coba panen juga, guys. Ini rumput gajahan yang sini. Ya, ikuti terus. Mana lagi yang ini, Ki? Ya, yang itu. Hati-hati, rusak nanti itu. Maaf. Jadi, ketinlah ya rumput gajahnya. Oke, kita lanjut lagi, guys. Kita taruh dulu. Lumayan ini ngaruhnya, nggak usah jauh-jauh. Gitu. Iyalah. Ngaruhnya dekat-dekat sini aja, guys. Yang ini, kan? Nah, itu nggak apa-apa itu. Udah tua, guys. Udah kerasnya ini batangnya. Nah. Seperti ini, lah. Pengambilannya ya. Ini langsung di gajah yang menurusin pemanenannya. Kita mau lanjut merekam yang bagian sana, kan. Yuk, Ki, lanjutkan lagi pemanenannya, Ki, ya. Nah, ini masih Ki mau ngerekam-rekam sini, Ki. Nah, Ki masih lanjut dengan aktivitas pemanenan rumputnya. Nah, kita melipir-melipir ke sini dulu, guys. Nah, untuk bagian yang sini saya tanami rumput odot ya. Tododan. Nah, ini udah mulai berkembang juga tampaknya. Ini ada rumpunya yang udah mecah nih, sobat. Seperti ini contohnya. Ini kemarin sudah saya kasih aplikasi pupuk jamur keberuntungan abadi atau jakaba ya, sobat. Biasanya seperti ini anaknya cukup banyak nih, bagus nih, sobat. Nah, ini juga walaupun kondisi tanahnya kayak gini. Nah, yang ini banyak sekali anaknya, guys. Saya paling senang lihat yang ini. Tuh anaknya banyak nih kan. Wih, mantap nih, sobat. Ini belum pernah dipanen nih ya. Masih waktu itulah belum sempat dipanen karena belum layak nih, masih kecil. Ini kan rencana juga mau dibuat untuk pengadaan bibit. Rencana sekeliling ini yang di dalam pagar itu sampai ke sana. Nah, itu mau dibuat rumput odotan semua, guys. Nah, ini perlu dikasih pupuk lagi nih, sobat. Soalnya tanahnya kan udah kayak gini, sobat. Ini perlu ditimbun dengan pupuk lagi. Cepung-cepung kayak gini. Tapi pupuknya masih belum ngambil ya. Bu masih nanam jagung. Kita masih berbagi pupuk ya. Pupuk kotoran hewan, sapi. Ya, guys. Seperti inilah ya suasananya. Dan ini kebun-kebun lagi apa? Sekeliling kebunnya udah saya pagar dengan pagar bambu dan waring tuh. Untuk mengantisipasi biar hama babi nggak masuk sini lagi, sobat. Ya, guys, lanjut lagi, guys. Nah, ini hasilnya segini. Mantap ini, sobat. Kebutuhan ngarit pribadi memang mantap kalau punya rumput seperti ini ya. Kita nggak usah jauh-jauh lagi nyari rumputnya. Dan itu memang keras banget batangnya, sobat. Udah itu, sobat, udah tua lagi ya. Ketuaan. Nanti ya sebelah sana gimana tuh, Ki, yang tinggi-tinggi itu? Tajam, harus biasa sehari semalam tuh kalau nya. Bakar kita bacain mantra. Kayak gini soal tempat proses pemanenannya nih, guys. Kita manennya sampai bawah ya, ngepok gitu. Bawah. Biar tulasnya banyak lagi nanti. Tumbuh tumbuhnya bareng nanti. Nah, ini yang dimakan oleh babi dulu ya, Ki, ya. Iya. Nah, ini udah mulai tumbuh lagi tapi masih kecil-kecil, sobat. Mas pupuk. Ya, pupuknya masih berbagi. Kita kan di samping menggunakan pupuk cair juga memerlukan pupuk padat ini sebenarnya, sobat, untuk rumput gajahan ini. Dan juga dulu waktu penanamannya ini nggak digemburi tanah ini, kan? Langsung ditancapkan aja, sobat. Nah, ya, jangan ditiru ya, sobat, ya, buat sobat tani. Langsung ditancapkan aja, sobat. Jadi tumbuhnya kurang bagus, ya. Tumbuhnya kurang bagus. Ini dia udah pernah panen sekali ya? Sudah. Ya, mungkin sekian dulu lah video kita kali ini, Ki, yo.
kalau saya rekam terus sampai selesai juga kan nggak efektif sobat, masa cuma manen rumput aja lama banget gitu. Oke, videonya saya akhiri sampai di sini sobat, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bagaimana Ki, mantap Ki? Wah, mantap. Mantap guys, tetap saksikan terus ya, dan dukung channel ini ya dengan cara like-nya, komen, share, dan subscribe Ki. Oke sobat, mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.